Jumpa lagi di channel kami, Core TV. Baru-baru ini viral di medsos, kemunculan dalang muda asli Tegal, Rudy Gunawan, siswa SMA 3 Slawi, memulai kiprahnya menjadi dalang, terinspirasi dari almarhum Tn. Susmono, maestro dalang asli Tegal yang diidolakannya. Dalam penampilannya, gaya bahasa khas Tegal sangat mirip dengan Tn. Sus. Berikut kita sama-sama saksikan penampilannya. Sebelumnya, like dan subscribe channel kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, sadaranya pun kula badhe sinau dalang nggih. Kula mboten durung resmi dadi dalang, tapi bene sinau dalang ya. Sing arane wong pengen sukses ya kudune sinau. Ora sinau ya ora pinter. Saderenge kula cerita babagan dalang golek sing lucu-lucu bae, monggo kita mengingat bahwa 2 tahun yang lalu beliau almarhum dia sing kumpulin sebuah sapa dong yang mau terima menang disin kumpulin cek yang kebalik ya orang kak kemana kan lebih main kok dapat kena tolinya nyokaton pen sampean orang katon orang katon ana wong tuane nyoken kana Bu, Pak, sebenarnya ngantuk, para udut, sebenarnya ngantuk. 2 tahun yang lalu kita mengingat almarhum Bupati Tegal Ki Entus Susmono. Beliau pernah hadir bahkan tampil di tempat ini. Ini apa buatan? Si kelingan beli? Nah, udah kelingan aja duit gue si kelingan. Si matum, si lain sudah dibayar. Nah, syukur alhamdulillah, kalau dibayar kebangetan men. Monggo bapak-bapak ibu-ibu untuk mengenang sekaligus kita mendoakan bersama-sama untuk beliau almarhum Ki Entus Susmono. Kulo ya ke saurungin alam yang tak ada sejelak ya. Ya rusak-rusak. Bujurnya pada beli kena ini. Rosi. Nah masih ngede ini rumah. Wis bunyi rusak-rusak. Pada rusak-rusak. Kulo sinau dalang iku teng umah wayang Bu. Ngerti umah wayang? Umah wayang kuwi umah almarhum Ki Entus. Nang bungleng kanan talang. Nah, wayang sing tak gawa kiye ana telu. Ana telu jenise. Kimen? Pada arah yang sampai kuat tengah kikowi. Golek ke hati kowe larang karo bangsane kuncit kowe larang hati kowe golek golek segolek bukan segolek sewayang kowe nek lupit selenteng si jine kowe rada nek main hati sejuta kuncit tak paling senang 15 ewu. Monggo bapak-bapak ibu sesarengan kula nyuwun pandongane kali-kalian kali-kali panjenengan sedoyo kangge kirim Al-Fatihah nggih kangge almarhum Ki Entus Susmono. Monggo bareng-bareng ila hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم آمين. Mugi-mugi doane kita sedoyo panjenengan sedoyo mugi-mugi tansah diijabah kali Gusti Allah amin Allahumma amin. Kowe mikir sing dodolan mburi melu dongane apa ora? Melu. Nah orang melon dong, ini kukut di kabin warung. Sepatah balik, Ruth.
Bu. Belum. Nek langsung dalang pan kesane ora kepenak om. Nggih. Hiburan-hiburan dhisik. Neng olahraga kuwi arane apa sih pelemasan lah ya. Pemanasan. Apa? Pemanasan. Ati aja wis panas-panas iki kok. Ketiga ya. Iya, ketiga suwe kan asal. Noma makan es banyak dalam hujan. Iya, yo, kayak operatornya wis siapa mau dorong? Wis siapa mau dorong? Dorong. Kayak buri nenyong ya. Ayo ayo kak. Ini yo. Entar lagi bocor lah ulang. Yo, Cecily kok. Sekolah tuh. Di sekolah weh. Pentak kau apa? Dia mau mana? Ya wis nikmati bae monggo barang-barang ini selamatan barang-barang selamat pertama monggo kula serahkan kali sinden kalian ke tim koreografi monggo nikmati bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuyul musamman. Malinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami malinggi. Ikuti sunah rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat, pada malam hari ini marilah kita bersolawat dengan diri koreografi dari IPPNU Ranting Desa Duku Jati Kidul. Untuk lagu yang pertama yaitu Ya Hati Bapak Kolbi, musik monggo. Kita semua bareng-bareng ibu. Ya,
Jujur mari sampean-sampean kabeh ben padha ngerti. Nek ana sing ngomong bahwa kula niki generasine Abah Entus niku salah niku. Salah. Sebab napa sing bisa jadi keturunan generasine ya mung keturunane Abah Entus tok. Nyong mung keturunane ora apa-apa. Anake beduduk. Nyong anake siro, anake Entus. Saya apa keprimen tu? Ngaku. Jomongi kalau ngaku. Ya, aja ngomong ini nek penerus saya Entus ya bu. Nah, kalau ya isi apa belajar dalang lah isi sinaur jadi dalang. Wis dilanjut mana ngaku ya nek? Ya, lagu keluar kau apa pak operator? Monggo, siden. Lanjut, Rose. Untuk lagu yang selanjutnya adalah Ya Badrodi, musik monggo. Nyawero. Thank you.
percaya pada yang nonton. Kayaknya ngawit maunya cok tarot ini minum. Saya juga mau sisi. Wis ning jero aja bilang ngato kayak cukup aku apa ribet menen. Pira. Ya ribet. Wis sampinge kulo. Nah, wis dhewe nang isi dhewe. Kudune dikoordinasi ta, Bu. Iya. Ana sing mulai seneng aku bleh. Makanya nih, jalur kekuran sih ngapain nih nih dan ini nih kabe jalur kekuran kok usah lo pilih kalau si gede ini lo ngomongin ditutup ya kan, pokoknya ya ya beli ya anak sini mau ibu cantik anak beli besok kena beli wong ini nih gue jalur ini gak asal nih, dewek kan beli ya bojil, tak sebelit kulit, tak bojil kulit wali berubah gitu. Sepisan maning salawatan boleh dibuka ke wayangan ini yeah. Wayang gue yang nganti bengi ya apa-apa ya bu yang nganti bengi ya apa-apa ya bu hari nonton orjen bego yang nganti wong ini nonton wayang boleh ngantuk balik yo sepisan maning salawat parang-parang gue yang nganti biasanya kucitnya ngawir kok tak pendek ini raca ya orang manjat-manjat bangku rocok-rocok salawatan di sini ana salawat apa dia? Ana salawat apa Den? Den asalam nah Den asalam bu nanya juga sih ngapain kok ya salam kemaning ya kok mau lidah asalnya si gede nah asalnya si gede duitnya nanya sih ngapain ngusah-ngus pisang aja pelit-pelit duit orang bawa mati ya. Tapi nyok ekor dibayar yang telah saya. Kalian siapa? Orang sakit moyo bu. Oh dibayar kok moyo. Sampai yang sih kepenak mau sih bengor cocok. Tuh salawat ya dan asalam operator ke tolong putar ben kuncir goyang mau bokong. Thank you.
Monggo Ibnu IPPNU yang bertugas bisa untuk menariki uang infak. Monggo ditariki. Pak, Bapak Ibu. Wis aja kepergi bae. Ya wis mana, kalau kita ronda alam ya. Iya. Mumpung anak Pak Lurah ya, monggo dijaluki infak. Kok anaknya sejuta kotak, alhamdulillah, yuk deh. Alhamdulillah ya, mumpung ada wongnya ya. Nah, kotak wayang jare bu, ini wayang ini bawa isin. Ya apa-apa, sekarang mesin tahu ya apa-apa. Mana usaha. Pun jenengan Pak lare-lare nih si pada melu ikhui pepe kau sampai kau udah bangga sebabnya nopo duitnya kurang acaranya bisa kayak iya. Nah ya aja ngomong mulia duitnya ke ibu yang ake lambemu. Woi nasi modal nih tahu kan? Ake sih nanti kenapa nih kurang banding buru duit? Makanya kita jalur infak mau mulai dan si gede benang lapen nasi doria. Nah apa yang mana ya? Pusul pulau apa apa? Gratis ya? Gratis, wajib gratis boy, jalur ke. Sama gratis sam. Pak, ya bapak ini sudah duduk. Wes, mana ini pak? Ya pak, tangan Dani, Wong En, One orang duduk pada benda ngising orang cewong. Ya wis. Ben hubungin harus sarung-sarung sangai ke pesing bakalnya kaya dimulai wayangnya usah khawatir juh musik gamelan gian moni ke wongi saya pada sabar ke pesing. Oh,
aja beradas, nanti di setan operatornya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, everybody. Everybody. Kenapa nih everybody malah pikir carry? Apa kabar semuanya warga Duku Jati? Baik. Atine apik. Jiwane apik. Utake apik. Ajak kalian infak. Apik apik yang ngono infak. Bu, nyaman akon. Nyaman akon karo sampean. Pak, nyaman akon, Pak. Eh. Golek bu, Pak. Nek karo sampean sing ayu-ayu nek dino keblong. Lu yang mulia aja ngapa sampean? Menungsa kowe dibekali utak, dibekali pikiran, dibekali pirang-pirang. Nek golek nyungut ayu tok di paha, dilarani kaya piye? Lu yang mulia sapa? Wong, lu yang mulia menungsa ya bre. Jare sapa? Jare sapa lu mulia si menungsa jare sapa? Lu mulia si golek kok menungsa? Lebih mulia siapa menungsa apa golek? Hah? Menungsa sih ya menungsa apa? Di mana orangnya? Eh orang andal bu, golek karo menungsa. Kue lulu ya golek. Si sebabnya golek kumpul ke gunung kota menang si meteng. Eh ya beli. Sampean kumpul ke gunung malam Jumat bisa ndak kecret. Orang pengandel bukanan, eh, weh, apa mana bu? Weh, ya kosong weh, kasih ide, kunci tanah ireng. Raimu kayak pernah waru, yang pernah waru, yang pernah waru, lagi aduh sakit geng, kok kasih ide sakit. Balik sama lo segrunder waring nyongkonya war di umay. War di umay dan ada bakso sih orang apa. Yang makan di sini dia nyongkonya sih ke rumah nih. Yang mau konsumsi kok nih makan dia kok robot saya nyongkonya nyongkonya gak bocor ada wakan. Bu mikir urok ya sih buat saya gagal bagus dulu. Nah aku asistennya nyong. Duh gol yuk temen asisten. Raimu saya pinter gaji. Kanda seni, itu udah kanda masalah digaji, bu. Seni kue ikhlas, dibayar ya syukur. Orang dibayar kukur-kukur. Ya boleh. Pak, papane di papane. Ngantuk. Ngantuk kan sama nih di jalan randa, di kurang ngantuk. Ya, kabeh menungsa kuwe duwe iman. Ya beli duwe iman. Sing kiai, santri, rudi iki duwe iman. Rudi duwe sacuwen. Kabeh wong kuwe duwe iman, PL ya duwe iman. Eh sarkem PL-PL sarkem ke sing kabe duwe iman kabeh. Bedane apa bu bedane? Imane wong. Raimu ngerti apa masalah iman? Raimu mendem basic iya kak iman-iman apa? Unyok, kayaknya pengen cerita. Oh, saya kan ada wani bacor. Raimu neng kehidupan nyata yang ngomongin kayak uwe. Ya boleh? Ya, oke okay. Kanda iman, kabeh uwe dua iman. Ya PL, ya lontek, lontek tempek. Kau yang dua iman. Sing beda kau apa? Kau ketebalan iman nih bu. Ketebalan iman, cerit nanti ketebalan orang.
Ngantri bakso. Bolan ki berarti kekandelan, Srit. Berarti nek kandel duit gepok. Oh, iya benar. Ketebalan iman seseorang itu berbeda-beda. Kabeh manungsa kuwi duwe iman. Kira-kira imannya kuat apa ora, Bu? Imannya kuat apa ora? Iman kuwi kuat imron sing ora kuat. Imron apa nih sing ora kuat? Imron, ya imron ya manungsa ya imron. Raimu ngorong gue ngece teman. Punten kan. Kanda masalah santri, Pak Bu. Yang pernah orang santri, orang sang ngomong kok nak santri nih apa mis ya? Gua kenal sing tersinggung, tersinggung. Anak bocah mondok. Urung bapak lulus wis balik. Balike metu nang jendela. Kowe bocah. Kowe main Bu, critane Bu. Apa? Berarti apa, Kak? Kak. Kayak mak. Kayak maling e manuk. Manuk siapa? Manuk bae. Manuk sampean kowe. Nah, kemarin enggak akal kowe. Apa dia ndetek emprit. Rudi deh, kepani kalau kayak Rudi. Rudi, pendelekan. Ngomonginnya lebih mulia sih menungsa kak, manuk-manuk baik. Bocah, mondok, burung pepet lulus, wis balik. Karena kabur. Berarti apa kita bisa menyimpulkan bahwa singarane santri kue kudu istiqo? Aja ngono istihara. Kudu istiqomah. Berarti raimu nek mendem ya istiqomah ya. Kudu mendem ya ora istiqomah. Istiqomah santri ki ana pira? Ana sing ngerti beli? Ana sing ngerti istiqomah santri ki ana pira? Istiqomah santri ki ana telu. Anak telu. Sing pertama isi koma ngenteni transferan ora jojo. Sing ping pindone isi koma mangan siangnya nang setampah bareng kono. Sabar. Sing ping telune ngerti Bu sing ping telune isi koma apa? Isi koma ora kaya bocah-bocah liyane. Santri malam minggu nongkrongan ya langka. Cai Ibnu yang karena santri ya beli karena santri emang Ustaz Topik nih karena santri mendalam sekali seperti hatiku padamu mendalam tiada tara. Aduh Raimu ada santri anak nyocok cinta apa. Nek diaran nek mang darkimet darkimet bojo nek arane darkimah anak sing arane darkimah boleh usah sejeng kelo boleh sampe gelem padha nang wayang kelo anak arane darkimet nyong putune darkinser Darkinser engko si Watri krungune dispenser. Dispenser lah sih kok ngodok banyu ngane Darkinser. Darki mah bohong nginser ya. Rai mori ngekek penak temen. Yang kaya kaya bu, ya Allah di kesel teman ya, ngocok tapi mau mudah sih bangun, ngeribat seluruhnya apa? Bisa apa-apa?
singarane Ibnu Iwet kowe kudu berjuang kudu istiqomah kaya sang kaya sang apa santri santri sing kudu santri mama sar wong doyane mandek kapan dah santri wis kowe kan ndak istiqomah wis riwo bangsat menang sing arene wong saat seelek-elek ke uang, seorang apik-apik ke uang, kaya mesti duwe ini keapikan. Mama! Ya boleh? Mama! Aja mau nenek gua ke, anak tatunya berarti duwe ini mendem. Mama! Wah ke uang tatunya meralak, mantan juga memanu-manu ke. Berarti duwe ini masang kugil. Jadi siapa? Gue salah, bu. Seelek-elek ke uang, kaya pasti duwe ini kebajikan. Ujret, dua ini keelekan orang, Pak Bu. Dua orang, dua, lakai mau sih, si Lita yang nanya sapi. Pasone paso sapi, nanya sapi loh. Lakai ini yang nanya ketek. Bocor. Ini yang ngapuran ya Bu, ngapurannya cukup jengkel, sedikit, tapi serbutunannya memang kocok. Iya, balik semuanya kalau mau jadi jawab kelas korape. Ya orang. Ikhlas, ya ikhlas. Ikhlas. Nah, iya sini ya kok ikhlas. Balik maning maring sing arane san. Santri. Santri. Hari santri niku sampun diperingati tanggal 2. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video kami. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk menyaksikan video lainnya dari kami. Salam Nusantara.